Soeharto, Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, Susilo, Bambang Yudhoyono, Jokowi tetap Indon, tetap Indon, bergaduh macam mana pun Indon, sebab mereka semua Indon, orang Indon mereka, gaduh gila kamu, habis-habisnya kalah, ubahlah Singapura. Dua, pilihan arah yang dulu, bukan yang ini. Yang ini saya ada ceramah di Singapura sebab Dewa Kimpin pilihan arah, jadi berceramah dua tak masuk. Yang dulu saya pilih. Pilihan arah sana, dia bukan macam kita. Bukan gantung kepala pokok, kepala Malaysia, dia punya duk gantung berdewa tuan-tuan. Tak 10 tahun dulu, tak buangin dia lah. Singapura tak, tuan-tuan. Hari ini ada, hari yang terbang. Banner tak banyak, dewa pun tak banyak. Ceramah kempen cukup sekali. Biarlah mereka kempen. Daripada Lee Kuan Yew naik buah Tok Tong. Lepas Tok Tong jatuh, naik Lee Kuan Yew. Lepas ni dia bawa lah, tak tahu. Tetap bangsa dia memerintah. Pergilah ke Thailand. Baju kuning, baju merah, tunjuk perasaan. Lantak dia orang lah tuan-tuan. Sebab kita dah tahu lah. Lepas saja Cik Walid Yus Sayud naik pula tuan-tuan taksim Sinawak, naik taksim Sinawak jatuh pula dah, naik pula Abaji tak bernama. Lepas dia turun naik pula Yinglak Sinawak, Yinglak tak ada lak, dia turun pula naik Jenderal Parayut, Parayut semuanya tetap asal Thailand. Lu pergi Filipina bergaduh siang malam politik, naik Marcos, turun Marcos, naik Fidel Ramos, Ramos jatuh, naik Corazon Aquino, naik Corazon Aquino jatuh pula, naik Estrada, Estrada jatuh, naik Aquino Junior. Tetap bangsa Kristian dia naik. Tapi jangan harap benda tu berlaku kat kita, sebab Malaysia pukul pesen jadi orang Islam. Bergaduh, bergaduh, bergaduh. Habis. Daripada 50, pecah 3. 15, 15, 18. Yang pokok sana pula tuan-tuan, 50, solid 50. Kenapa 50? Bagaimana nak menjadikan kita supaya kalah? Bukan susah. Nak menjadikan orang Islam susah, orang Islam kalah, tak susah. Tak. Dia bagi apa? Dia bagi dadah. Budak-budak muda isap dadah, anak-anak muda isap dadah. Bila dia isap dadah, ada tak dia mendaftar sebagai pemilih? Bila budak dah jadi khayal, dah jadi makfi, adakah dia akan mengundi? Habis. Sekarang juga tuan-tuan tengok bangsa apa yang paling banyak isap dadah? Adakah mereka mendaftar sebagai pengundi? Bila tak mendaftar, macam mana nak memilih? Walaupun kamu ramai, tetapi kamu tak mendaftar, habislah kuasa kamu. Kalau kamu mendaftar, jangan bagi pengundi, masukkan dia dalam penjara, masukkan dia dalam serenti, tobatlah orang yang tak boleh mengundi. Akhirnya kuasa Melayu, kuasa hilang, habis begitu saja. Dengan apa? Dadah. Tak bolehkah kita orang Islam duduk bincang elok-elok macam mana nak selesai lain?